proses prosedur yang harus dilewati. Partai Nasdem sudah memulai sejak bulan Juni yang lalu. Ketika tanggal 15 Juni mereka menyelenggarakan Rakernas. Sesudah proses Rakernas itu ada 3 nama yang diusulkan. Itu Juni, Juli, Agustus, September, lalu Oktober dibuat keputusan. Demokrat, PKS menjalankan proses sesuai dengan prosedur di tiap-tiap partai. Jadi izinkan prosesnya berjalan, tetapi pembicaraan kemudian kebersamaan itu juga terganggu. Jadi, ya. Sini ngadepnya panis gitu, dari sana aja. Semuanya ketika sudah pada waktunya diumumkan. Dan bukan aja sini kamera pak, kamera. Setahu saya rencananya semua kamera berubah menjadi 3 Oktober. Jadi 3 Oktober yang saya bisa menggunakan ya, dan bisa panas. Itu nanti saya jawab dengan sweet dari kamu. Panas sejauh ini komunikasi panas dengan PKS dan Bukan seperti apa? Baik, semua komunikasi panas.